Tuan Agama tidak bisa menemuimu hari ini. Aku harus menemuinya, Herminia. Aku akan pulang ke Vale Encantando dan aku perlu bicara dengannya. Itu sebabnya aku kembali. Tuan sedang tidur dan tidak merasa sehat, Nona. Aku akan membicarakan bisnisnya dan pasti dia akan tertarik. Aku harus menemuinya. Aku tidak mengizinkanmu untuk naik. Jangan keras kepala. Jangan melampaui apa yang menjadi wewenangmu. Tentu saja aku akan menemui Gustavo. Tidak, Brenda. Kau tidak akan bicara dengan Gustavo Adama. Kau akan bicara dengan... Aku datang untuk bicara dengan Gustavo. Aku katakan padamu, kau akan bicara dengan... Aku tidak mau bicara denganmu. Harus! Kita akan bicara secara pribadi. Herminia, bawa tas ini ke kamar tidurku. Baiklah. Sekarang ayo ke kantor. Tidak, tapi... Ayo ikut aku! Kau harus memberitahu Gustavo tentang hal ini. Itu urusanku, Brenda. Ku beritahu kau sesuatu ya. Kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Siapa yang akan menghentikanku? Aku. Kau sudah gila. Selain kau tidak akan melihat dia lagi, kau akan kembali ke Vale Encantado secepatnya dan beritahu pada Bernardo Duarte bahwa Gustavo Adama tidak akan menjual bagiannya dari konsorsium. Karena kau berkata begitu? Karena aku menginginkan itu. Memangnya siapa kau yang mengatur segalanya? Aku hanyalah seorang putri. Putri dari Gustavo Adama. Oh, Tuhan memberkati.